tidak ada klarifikasi dari pihak. Iya, boleh aja, tapi yang somasi yang diberikan kepada kami tidak dilampirkan surat kuasa. Jadi kita masih meragukan apakah betul surat kuasa bahwa Pak Kotor Paul mengomong begitu, silakan aja. Tapi kan saya ini kan katanya dapat suara somasi, berarti dalam bentuk surat. Standarisasi orang somasi harus dilakukan surat kuasa. Sehingga apakah betul surat kuasanya itu untuk somasi saya? Kan harus baca dulu surat kuasanya benar nggak untuk itu. Saya tidak pernah diperlihatkan oleh tim saya, nggak pernah diperlihatkan oleh surat kuasa, sehingga saya tidak mengkomentar itu. Tapi begini, itu formalitas prosedur. Saya mau bicara substansi, dan ini sudah masuk ke ranah publik. Saya sama sekali tidak pernah berniat mencemarkan nama baik siapa saja dalam perkara ini. Saya cuma mengungkapkan fakta-fakta peristiwa-peristiwa politik dari satu peristiwa ke peristiwa yang lain. Kalau ada nama dia, itu konsekuensi logis karena dia ada dalam peristiwa itu. Yang jadi masalah, misalnya, harusnya dia berpikir bahwa dalam masalah itu saya tidak ada. Ya, itu baru bisa masuk. Kalau ada di foto, kau bilang tidak ada bagaimana? Kan saya cuma buktikan ini fotonya, ada pertemuannya. Permintaannya ini fotonya, orang-orangnya ini, permintaannya ini. Di mana fitnahnya? Kenapa? Karena saya selalu katakan bahwa perkara Lukas NMB adalah politisasi. Politisasi berarti ada apa? Ada lembaga-lembaga yang tidak punya urusan dengan demokrasi, ini terlibat